Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku. Nah, di video kali ini aku mau haul Shopee lagi. Nah, di haul Shopee ini aku mau cerita sedikit karena aku nggak begitu ingin membeli apa-apa di Shopee. Nah, kebetulan aku membuka ada flash sale, terus barang itu dari harganya 15.000 turun jadi 4.900 atau 5.000. Terus aku nggak mau bayar ongkir banyak kayak gitu. Terus aku beli satu toko barang-barang di situ yang mungkin aku butuhkan. Gimana keseruannya? Tolong jangan di skip ya. Ini barangnya, mungkin ini nggak begitu besar karena aku membeli 7 item aja yang aku butuhkan, dan aku cari yang murah-murah karena aku mikirnya biar ongkirnya gitu nggak mubazir kayak gitu loh, nggak mubazir untuk aku beli flashlight itu. Nah, langsung aja aku mau buka ya. Nah, di situ ternyata ada perintilan-perintilan yang murah-murah itu di tokonya, nanti aku kasih link deskripsi di bawah. Terus mungkin berguna bagi teman-teman. Ini tips juga bagi teman-teman kalau beli flash sale. Kalau sayang mungkin ongkirnya kan dipotong, gratis ongkirnya 10.000 aja. Terus teman-teman bisa penuhin keranjang teman-teman dengan barang-barang yang berguna. Au. Jatuh, maaf ya teman-teman. Jatuh pula. Nah, ini barang pertama ialah ini. Ini kayak kotak alternatif kayak gitu, bukan kotak alternatif sih, kayak storage apa ya. Nah, ini loh teman-teman, apa sih namanya ya, putus. Apa ini harus ditali ya, dari sininya putus, nanti gambarnya ada di sini. Itu aku ingat gede, tapi ini lumayan lah. Ini harganya biasanya 5.000, maaf. Ini harganya biasanya 15.000 karena flash sale, jadi 5.000, 4.999. Nah, ini ada tongkatnya kayu, mungkin kayak ini. Ini masukin gini kali ya. Atau gimana ya, nanti aku masukin gini. Terus ini, oh ini mungkin disengaja nggak ditali atau gimana. Ini nanti ditali kayak gini di tembok. Ini bisa dimasukin tisu atau kosmetik yang kalian pakai atau hand body apapun di sini. Jadi kayak store kayak gitu loh, storage kayak gitu. Ini unyu sih, kainnya pun tebel. Jadi aku nggak rugi kali ya kalau beli ini segini 5.000. Worth it. Terus barang lainnya adalah ini, perintil-perintil yang kayak ini. Ini berguna banget kalau ini berguna kalau anak kos-kosan kayak gitu, kalau mau hemat biar odol ini, penjepit odol gitu, ini dimasukin biar odolnya itu kesisanya itu nggak mubazir kayak gitu, jadi bisa dipakai. Ini murah harganya, tapi aku harganya lupa, nanti aku taruh di sini ya. Terus ini lagi, ini kayaknya harganya 2.000 deh. Ini berguna banget perintilan kayak ini. Ini 2.000 perak kalau nggak salah. Ini buat cuci piring. Ini bahannya silikon, nggak spons-spons biasa. Ini silikon gitu. Kok kayak squish ya? Ini silikon kayak gitu bahannya. Jadi aku beli ini buat ngisi keranjang aku. Terus lagi ini spons, alat kosmetik gitu. Ini murah juga aku beli, warnanya pink, karena ada warna pink terus aku beli ini. Bagus banget kalau travel atau apa. Murah, 1.000 apa 2.000 ya, lupa aku harganya. Lumayan besar, terus resletingnya gede, nggak kecil. Dalamnya ini biasa. Terus ini ada ininya buat kayak gitulah pokoknya. Ini berguna banget. Terus barang ketiga, keempat ialah ini sepatu, bag sepatu kayak gitu.
Ini berguna banget kalau aku berangkat kerja atau pulang kerja kehujanan. Ini bisa sepatunya ditaruh sini, terus atau sepatunya bisa ditaruh di loker di wadah ini. Jadi praktis, hemat tempat. Ini harganya nanti aku taruh di bawah ya. Di wadah. Terus yang ke 6. Oh, yang ke 6 ya. Iya, yang ke 6. 6 aku beli ini. Ini tali ini berguna banget kalau mau masangin bed cover. Pasangin ini biar dia ketat kayak gitu loh. Jadi kalau kita tidurnya lasak kayak gitu, kalau dipasangin ini bisa kencang rapi. Kalau bangun tidur nggak capek-capek beresin tempat tidur lama kayak gitu kalau buru-buru. Aduh. Nah, ini barang selanjutnya ialah ini. Aku nggak tahu ini apa. Aku lupa karena ini lama nggak aku sempat hauling hati-hati. Nah, ini nanti aku buka ya. Lupa apa ya barangnya? Perasaan aku 7 doang, tapi kok ada ini? Oh iya, ini. Ini teman-teman ternyata dia di packing pakai kotak. Ini hiasan home kayak gitu. Astagfirullah, masyaallah. Ini udah sama bubble. Ini termasuk murah banget. Ini harganya kemarin tuh aku masih ingat 8.000 di toko ini. Kalau yang lain itu nggak dapet. Biasanya 11.000 atau 12.000, 15.000, 16.000. Dan ini aku dapat 8.000 doang. Karena ini mungkin rezeki aku ya. Karena apa nggak biasa nemuin toko ini. Karena flash sale ini. Jadi aku ketemu sama ini. Ya, lama banget aku nggak itu pengen. Terus ini kemasannya teman-teman, dia rapi banget, terus pakai bubble juga, pakai kardus. Jadi aman banget sampai di rumah kalian. Nah, aku mau tahu gimana itunya. Emang ringan sih, tapi di gambarnya itu ingatkan aku itu barangnya kecil karena gambarnya itu kelihatan kecil gitu. Ternyata besar loh. Besar loh teman-teman, aku suka ini perintilannya buat nyangganya gitu. Nah, ini aku suka banget lah dari sekian ini, malah aku lebih suka yang ini. Kalau teman-teman kalau mau dekor rumah atau apa bisa di sini, tapi di toko ini nggak lengkap, kebanyakan perintilan-perintilan kayak gitu, bukan khusus untuk dekor-dekor kayak gini. Ini mungkin rezeki aku plus-plusnya. Terus ini tebalnya mungkin tipis. Segini doang tipis ketebalannya, tapi worth it lah kalau dipasang ke tembok. Nah, oke teman-teman, sekian dulu haul singkat dari aku. Semoga berguna bagi teman-teman semua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.